Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Paint Art. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, sudah lama sekali kita tidak upload video ya, dikarenakan banyak sekali deadline di bengkel. Jadi mohon maaf sekali, kita baru berkesempatan untuk mengupload video terbaru ya dari channel kami ya. Ini ada project Toyota Kijang Super untuk cat full body ya, dengan warna yang sama. Kemudian untuk bagian talang airnya akan kita ganti di keseluruhannya ya, karena buat teman-teman jika talang air sudah gelembung seperti ini, itu biasanya di dalam talang air tersebut sudah keropos guys. Jadi kalau teman-teman kerok bagian yang gelembung ini, itu semua sudah bolong-bolong ya, bahkan ada yang sudah sangat parah ya. Jadi teman-teman yang talang airnya seperti Toyota Kijang ini, disarankan kalau bisa diganti saja daripada ditambal-tambal, dia nanti umurnya tidak akan lama. Seperti halnya Toyota Kijang Super ini akan kita ganti total untuk talang air di keseluruhannya ya. Nanti akan kita lakukan pengerokan untuk di beberapa bagian atau beberapa part yang sudah banyak pecah-pecah dan lain sebagainya ya. Seperti apa nanti hasilnya dan prosesnya, makanya teman-teman tonton terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, untuk proses awal yang kita lakukan pada Toyota Kijang Super ini, terlebih dahulu kita lakukan pengerokan di beberapa bagian ya, yang sudah tebal dempulnya atau yang sudah parah ya, sudah pecah-pecah ya, seperti kap mesin. Kemudian untuk bagian talang air ini kita bongkar terlebih dahulu ya, talang air yang lama yang sudah rusak itu kita ganti, kita bikin baru lagi, kita sesuaikan dengan bentuk aslinya, sehingga nanti talang airnya dapat berfungsi dengan baik, dapat enak dilihat ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengelas untuk bagian talang air ini, sedikit informasi, ini agak sedikit rumit ya, karena dia ada beberapa pelat dari atas kemudian pelat dari bawah, itu digabungkan menjadi satu ke talang air tersebut. Seperti inilah proses yang kita lakukan untuk tahap awal pengerjaan Toyota Kijang Super ini ya. Kita bongkar terlebih dahulu, nanti akan kita ganti total di keseluruhan talang air ini. Seperti apa nanti hasilnya, makanya teman-teman stay tune terus. We'll be right back.
setelah dilakukan pengerokan untuk bagian kap mesin, kemudian kita sanding ya, kita gerinda dengan mata amplas, kita haluskan untuk bekas-bekas pengerokan menggunakan karbit kemarin ya, menggunakan alat las. Jadi kita gerinda, kita bersihkan pori-porinya sampai benar-benar bersih. Kita gunakan gerinda mata amplas ini grade 60 dan 120 ya, sampai benar-benar bersih. Nanti akan kita haluskan terlebih dahulu, baru selanjutnya kita naikkan epoksi untuk bagian pelat ini, baru bisa kita dempul. Jika teman-teman ingin mendempul setelah dilakukan pengerokan, disarankan di epoksi terlebih dahulu guys. Jadi untuk pori-pori pelatnya itu benar-benar terlindungi dengan epoksi tadi, baru selanjutnya kita bisa naikkan dempul agar dempul dapat merekat dengan sempurna. Nah, begitu juga untuk bagian talang air yang sudah kita lakukan proses pengelasan tadi ya. Jadi kita amplas terlebih dahulu dengan gerinda mata amplas tadi, kemudian kita lakukan penaikan epoksi. Baru setelah itu kita lanjutkan ke proses pendempulan. Untuk proses pendempulan diusahakan setipis mungkin ya, apalagi untuk bagian talang air karena disitulah tempat air lewat ya. Jadi kalau tebal dempul nanti takutnya mudah ngangkat kembali guys. Nah, setelah kering ya untuk bagian kap mesin tadi yang sudah kita kerok, kemudian kita lakukan penaikan epoksi, kemudian kita lanjutkan ke proses penaikan dempul untuk di kap mesin dan di keseluruhan bodi Toyota Kijang Super ini ya. Sembari kita mendempul untuk bagian atap atau talang air yang sudah dilas, kemudian kita lakukan pendempulan di keseluruhan bodi. Kita pilih-pilih bagian mana saja yang perlu dan harus kita dempul ya. Nah, setelah selesai dilakukan proses pendempulan, kemudian sudah dilakukan proses pengamplasan dan penaikan epoksi untuk bagian yang sudah kita dempul tadi, kemudian selanjutnya kita masking ya untuk bagian kaca-kaca interior maupun eksterior Toyota Kijang Super ini. Kemudian sembari kita koreksi lagi ya untuk bagian mana yang masih kurang, yang masih harus kita pori, kita pelamir, itu kita ulangin terlebih dahulu, kita benerin bagian yang masih kurang, kita tambahin sampai benar-benar rapi di keseluruhan bodi Toyota Kijang Super ini ya. Baru setelah itu kita lanjut ke proses pengecatan untuk Toyota Kijang Super ini guys. Dan seperti inilah proses penaikan cat untuk Toyota Kijang Super ini ya. Kita gunakan penaikan cat dengan warna inti, yaitu warna biru, yang cat asli sebelumnya juga warna seperti ini ya. Setelah kita lakukan proses penaikan cat, kemudian kita lakukan proses penaikan clear coat. Seperti yang teman-teman lihat saat ini ya, ini sedang kita lakukan proses penaikan clear coat untuk Toyota Kijang Super ini guys. Bagaimana nanti hasil finishnya akan kita upload di akhir video ini. Makanya teman-teman tonton terus, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa menyalakan tombol loncengnya. Thank you.
Dan seperti inilah hasilnya setelah kita lakukan penaikan clear coat untuk Toyota Kijang Super ini guys. Ini kita lakukan penaikan clear coat sebanyak 3 layer ya. Untuk glossy yang dihasilkan dari clear coat ini lumayan bagus ya, rata dan rapi. Bisa teman-teman koreksi, bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk glowingnya juga sudah lumayan cakep ya. Jadi recommended buat teman-teman yang warna-warna metallic seperti ini ya. Disarankan kalau penaikan clear coat sampai 3 layer lah minimal, boleh 4 layer atau lebih ya, tergantung kebutuhan, disesuaikan juga dengan selera teman-teman seperti apa ya. Jadi untuk Toyota Kijang Super ini kita jemur terlebih dahulu, baru setelah itu akan kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Seperti apa nanti hasil finishnya, makanya teman-teman ikuti terus ya. Jadi ini akan kita upload videonya no part-part ya. Jadi langsung sampai finish, sampai hasil akhirnya kita upload pada video ini ya. Jadi teman-teman stay tune terus, ikuti terus. Dan seperti inilah hasil akhir dari pengecetan serta pengelasan Toyota Kijang Super ini guys. Dari proyek pengelasan talang air ganti total keliling ya, kemudian pengerokan di beberapa bagian dan pengelasan juga di beberapa bagian, sampai pengecetan dan penggantian beberapa part seperti lampu, over fender, list tutup bumper kiri kanan dan lain sebagainya ya. Seperti inilah hasilnya, bisa teman-teman koreksi. Jadi untuk teman-teman yang bermain mobil Kijang itu, kalau mau dilakukan pengecetan itu harus diperhatikan juga ya aspek lain dari mobil tersebut, seperti bagian-bagian yang keropos, kemudian karet-karet atau lampu-lampu. Namanya mobil tahun lama ya, itu ada aja untuk bagian-bagian yang masih dirasa kurang. Nah seperti inilah hasil dari pengelasan untuk talang air ya. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa kasih jawaban atau komentarnya, saran, masukan, kritik di kolom komentar ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini, karena cuaca atau hari sudah mulai petang ya, ini sudah mulai sore ya. Jadi kita cukupkan sampai sekian dulu untuk video kita kali ini, project Toyota Kijang Super dari awal sampai akhir, sampai hasil jadinya seperti ini ya. Bagaimana menurut teman-teman? Yang berminat atau ingin merepaint atau memodifikasi atau yang lain sebagainya ya dengan mobil kesayangannya, bisa mampir ke bengkel atau ke workshop kita. Alamat atau kontak person ada di deskripsi, silakan teman-teman cek. Nah mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar kami lebih semangat dalam membuat video-video yang lebih menginspirasi lagi tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.